Mush-mush, assalamualaikum Sushi Lovers. Onigiri atau nama lainnya omusubi adalah makanan yang sangat terkenal di Korea dan juga di Jepun. Kalau di Malaysia, kita panggil sebagai nasi kepal. Onigiri, dia sesuai untuk bawa travel kerana tidak perlu bekas pembungkus, tidak perlu penyepit, boleh dimakan mana-mana saja dan bawa bekal anak ke sekolah pun sesuai juga. Sebiji onigiri ni pun dah cukup mengenyangkan. Okey, jom kita mula buat inti untuk onigiri iaitu bolognese udang. Bahan-bahan yang kita perlukan: bawang Holland, tomato cherry, capsicum, udang, cili kisar, sos spaghetti. First, tumis bawang Holland sehingga naik bau. Masukkan cili kisar dan juga sos spaghetti. Masak seketika sehingga pecah minyak. Kemudian masukkan capsicum. Tambah sedikit air dan juga tomato cherry. Kacau, kacau, kacau. Masukkan udang pula. Udang ni masak sekejap saja ya, supaya ia kekal juicy dan tidak keras. Masak sehingga kering dan tambah perasa, serbuk lada hitam, garam dan juga sedikit gula. Dah siap bolognese udang. Sekarang kita nak masak nasi pula. Untuk 200 gram beras, kita boleh dapat 3 biji onigiri. Selepas nasi masak, tambah 45 ml cuka sushi. Cuka ni dia bukan sahaja berfungsi sebagai penambah perasa untuk nasi, tetapi juga dapat membuatkan nasi tahan lebih lama dan tidak mudah basi. Rasa masam-masam pada nasi ni juga akan balancekan dengan lauk seafood kita tu supaya tidak terlalu hanyir. Ini pula onigiri seaweed. Seaweed ni didesain khas dan dimasukkan ke dalam plastik wrap untuk mengekalkan kerangupan seaweed. Bila kita makan, memang terasa crunchy onigiri. Ini pula adalah acuan segitiga yang akan kita gunakan untuk membentuk nasi onigiri. Basahkan terlebih dahulu acuan ni sebelum masukkan nasi untuk mengelakkan nasi melekat pada acuan. Masukkan nasi 2 sudu. Kemudian letak inti bolognese udang. Masukkan nasi semula dan padatkan guna penutup acuan onigiri. Jom kita bungkus onigiri ni pula. Keluarkan nasi daripada acuan. Lipat dan kita akan seletipkan hujung bucu onigiri ni. Nak makan nanti boleh buka semula. Lipat dekat bahagian bawah. Dah siap. Ya. Sedap. Nyam-nyam. Onigiri. Wah. Onigiri Starter Kit. Dapatkan segera hanya di Pizza Sushi.